datang ke negeri di bawah bayu. Yeah, okay, hai, saya Pispasha. Okay, merupakan pengacara anda untuk rancangan Bah Membikin Kita Lagu. Okay, kebanyakan orang semua tanya, siapakah penyanyi itu? Lagu apakah itu? Tapi sebenarnya tanpa komposer, siapalah penyanyi itu? Jadi ini adalah rancangan yang memperkenalkan komposer-komposer popular di Sabah. Okay guys, jadi kamu orang teruskan untuk menonton rancangan ini, Bah Membikin Kita Lagu. Assalamualaikum, hai guys. Okay, bersama dengan saya Apis Pasha, pengacara untuk rancangan Bah Membikin Kita Lagu. Kali ini saya akan memperkenalkan Diva Sabah, satu-satunya Clarice John Mata. Yeah. Halo. Okay, baiklah. Saya mau menganggil Kak Clarice lah. Okay, ini kita punya Diva. Memang saya memang minat dia dari dulu lagi. Dari saya lepasan sekolah menengah saya dengan lagu Ada. Okay, baiklah. Jadi kita diminta untuk Kak Clarice memperkenalkan latar belakang diri dan kerjanya. Okey. Hai, saya Clarice John Mata. Saya bermula menyanyi ini dari memang sudah lama lah, sudah lama. Dari tahun 90-an lagi. Ya, lepas tu kerja malam. Saya ni berasal daripada Sendakan. Memang tough jugalah zaman muda-muda dulu. Lepas tu berpindah di KK, kerja. Dilamar oleh Skyline. Wah, gitu. Sampailah sekarang ini. Jadi memang asal dari Sendakan lah? Asal memang Sendakan. Keluarga di Sendakan? Semua Sendakan. Sekarang ini semua yang berpecah lah. Ada yang di Sendakan, ada yang di KL, ada yang di KK. Jadi sekarang macam Kak Clarice sekarang sudah berumah tangga? Kan? Memang sudah. Jadi memang menetap di KK lah? Di KK. Okay. Sekarang memang menetap di KK sepenuhnya. Okay. Jadi macam Kak Clarice kan sudah berada berapa lama terlibat dalam seni muzik kita di Sabah? Okey, kalau betul-betul serius ni, saya dari tahun 2003. Okay. 2003 saya start sampailah sekarang ini. Jadi masih ingatkah permulaan dalam mencipta lagu tu pada tahun 2003 tu apa tajuknya? Ini yang mengingat-ingat lupa kan? Aduh. Okey, dalam satu album tu ada berapa ya? Ada berapa lagu ya? Lirik lain yang bingung ini adalah mungkin dalam 4 atau 5 lagu. Yang saya ingat apa tajuk tu, Au Kuno di Atahanan, Joget Aramaiti, itu kan kalau tidak silap lah. Okay, ya? Itu antara lagu dia lah ya. Semenda Kinabalu. Semenda Kinabalu. Okay, itu memang popular tu. Okay, baiklah. Kenapa macam Kak Clarice memilih bidang seni ni dijadi orang bilang macam kerjaya yang orang bilang utamalah bagi Kak Clarice? Okey, saya pilih ini sebab kenapa? Okey, sebab lepas saya habis sekolah sebenarnya saya banyak tumpukan pada menyanyi. Dan lepas tu kira bagus juga lah dalam bidang seni ini kita boleh cari duit lebih, dapat expose jauh lagi, bukan selain daripada cari duit, ilham kita tu ialah lebih kepada tu meluas, kita ramai kenal, dapat kenal ramai orang, itu antara salah satu lah. Kenal di Pasha, itu pun yang baru-baru ya kita kecil-kecil ya. Aduh, Pak. Okay, baiklah, macam-macam Kak Clarice kan macam artis kah ataupun komposer kah dalam mencipta lagu kah dalam orang bilang menyanyi kah, siapa pendorong utama dalam kerjaya Kak Clarice? Tidak lain tidak bukan parents, keluarga lah, keluarga, ibu bapa. Lepas tu adik-beradik, semua orang belakang saya tu lebih kepada semua ahli keluarga saya lah. Lepas tu kawan-kawan lah yang bagi sokongan. Teruskan saja Clarice. Okay. Macam Clarice sekarang memang dalam satu keluarga tu kan. Memang Kak Clarice ya kan berbakat kah ataupun ada adik-beradik yang berbakat selain daripada Kak Clarice? Ini yang susah mau cakap nih. Ataupun semua dalam keluarga itu semua berbakat? Semua berbakat, tapi yang lebih expose ni saya lah. Tapi ada kebelakangan ni saya nampak adik saya bungsu. Lelaki kan? Lelaki. Tahu. Sebab pernah cerita juga. Itulah. Itulah adik lah. Mungkin lah kalau dia orang bilang take serious mungkin akan berkembang juga. Ya, saya support. Okey, baiklah.
Sebenarnya dalam mencipta lagu pun sebagai komposer ni dia ada memberi orang bilang sedikit tekanan besar, cabaran. Jadi macam Kak Chris, apa pendapat Kak Chris tentang orang bilang sebagai kejayaan sebagai seorang komposer? Oh, memang banyak tekanan lah. Salah satunya bila kau mencipta lagu ataupun mencipta lirik. Kau kena tahu juga lah kalau ada orang minta dengan kita, okay, saya mau macam ni, macam ni, macam ni. Jadi kita tanya dia, kau punya suara macam mana? Kau boleh angkat tidak suara ni? Kau boleh angkat tidak lagu ni? Lepas tu liriknya kena ke tidak? Melodinya pun mau kena juga. Kalau tidak, mana orang mau kan? Macam juga saya. Kadang-kadang mengamalkan masa selama sebulan, kadang-kadang dua bulan, kadang-kadang bertahun. Kalau cantik melodi yang kita dapat, cantik lirik yang kita dapat, ilham, cantiklah hasilnya, cepatlah hasilnya. Tapi itulah kadang-kadang bila kita sudah buat lagu, kita bagi contoh, kita bagi artis lain kan. Kadang-kadang orang ni macam, wah, demand ni. Jadi kita tahu juga, kita pun sebenarnya begitu juga. Jadi kita mau yang sebagai penyanyi dan juga yang komposer pun sama-sama berpuas hati lah sebenarnya kan. Okay, itu antara cabaran. Ada cabaran lain, tekanan lain tidak? Tidak. Tekanan lain tidak juga. Cuma itu sialah bila kita membuat lagu ini, kadang-kadang masa sampai kita sakit. Saya pernah buat album sampai saya sakit. Tidak ingat masa sampai jam 3, jam 4. Asal dapat idea bangun, tulis. Ujung-ujung sedar sakit. Ya, itu. Nah, itulah salah satunya juga tekanan. Ya, itulah. Kita orang luar tidak tahu, yang orang tahu semuanya, wah, bestnya lagu nih. Itulah. Tapi sebenarnya itu antara cabaran dan juga tekanan lah yang komposer kita hadapi. Okay, yeah. Baiklah, macam Kak Clarice kan sudah banyak orang bilang mencapai beberapa pencapaian yang tinggi secara pribadi. Jadi macam Kak Clarice, apa pencapaian yang Kak Clarice gapai pada hari ini, setakat ini? Setakat ini, okay. Macam sekarang ini, macam anugerah-anugerah tu, ayalah macam penyanyi terbaik Sabah, penyanyi popular tu yang sudah ada. Jadi saya rasa kita rasa dihargai, ya, rasa dihargai. Jadi kalau boleh, bila kita dibagi title sebagai itu yang orang bilang diva apa semua, saya pun, susah juga begini ni tau. Yeah. Takut juga nanti tidak sampai masa. Tapi dia memang diva, okay. Siapa tidak macam kena malu, malu juga tau, sebab orang orang bilang memandang tinggi kita punya level tu, bah. Jadi kau pun kena harus jaga disiplin semua, kau nak jaga. Jadi pencapaian setakat ini yang saya tahu itulah ada sudah album, banyak album, berlakon pun sudah radio kan. Radio, lepas tu adanya anugerah-anugerah yang diberikan. Jadi syukur alhamdulillah. Tapi macam-macam pendapat Kak Clarice sekarang kan? Okey. Adakah kita rasa macam yang orang bilang, bolehkah ada beberapa yang boleh membantu untuk menaikkan nama-nama komposer, artis-artis Sabah ni? Contoh macam ibarat, adakah patut untuk dituliskan bagi anugerah-anugerah untuk diberi kepada komposer ke penyanyi-penyanyi kita sini ke, untuk menghargai bakat mereka? Apa pendapat Kak Clarice? Saya rasa memang patut pun, patut diadakan. Kalau boleh setiap setiap tahun lah orang buat. Kan? Lagi setiap bagus tahun kan? Lagi bagus. Sebab kita kan tiap-tiap tahun mesti ada lagu baru kan? Ya. Jadi macam-macam best lah kita tengok orang bilang apa? Setiap tahun ni ada peningkatan artis baru, artis lama kena hargai. Jadi itu yang sebenarnya memperkenalkan, menaikkan lagi kita punya industri semuanya. Lepas tu itu pun salah satu dia untuk promo kita punya juga lagu-lagu tempatan kita pergi luar kan. Dan juga ramai jugalah nanti artis-artis yang lama tidak buat lagu, dia akan tengok, ini banyak dia punya ni. Ini akan berterusan-berterusan lah. Okey, macam Kak Clarice ni sudah lama berkecimpung dalam bidang seni, maupun cipta lagu, maupun berlakon, maupun menyanyi, semualah dia ambil ni. Dia lah ni orang dia, kalau mau cari dia juga macam-macam. Nasib memasak saja dia belum buat ni. Apa masak belum? Memasak dalam dapur okey, biasa-biasa. Okey, dalam semua tu kan? Mungkin 1, 2, 3, 4 orang artis yang pernah Kak Clarice bekerjasama. Siapakah antara artis-artis yang pernah bekerjasama? Dalam album kah ataupun? Terpulang lah sama ada. Wah, ramai oh. Ya. 1, 2, 3 okey lah. Macam Amir Sofas, Adam EF, siapa lagi? Macam komposer-komposer lain itu macam Asmin Yudin. Ada juga macam Rose Felix. Ramai lagi lah. Lydia Khalidin.
Itu antara yang pernah bekerja sama lah kan. Okey, bagi macam-macam Kak Chris kan, ada beberapa komposer. Mereka selalu kalau buat lagu kadang-kadang ada yang main gitar stuck dulu. Dia buat melodi dulu menggunakan gitar, baru kemudian lirik. Ada juga orang buat melodi dulu baru dia buat lirik. Jadi macam-macam Kak Chris macam mana? Saya depends. Kalau tiba-tiba idea tu datang melodi tu, saya terus okey melodi. Okey. Dari melodi. Kalau dah tiba-tiba lirik tu yang duluan, okey, lirik duluan. Oh, lirik duluan. Tajuk tu lah, tajuk. Oh, jadi nak kisah lah. Maksudnya idea tu datang lirik dulu kah, sama ada melodi dulu kah? Mana-mana yang dapat dulu, itulah dulu. Begitulah. Oh, itu cerita dia. So pandai memang main musik instrumen kah, atau macam mana? Saya tidak main instrumen. Semua dalam hati. Oh, gitu, capis pasya. Bolehlah dulu main keyboard sikit-sikit aja. Asal ada tune-tune sikit, okey, masuk sudah tu. Oh, okey. Maksudnya memang tahu sedikit lah. Sedikit. Tak banyak. Itu dia punya tip buat lagu ya. Okay, baiklah. Jadi, di luar sana sekarang ni banyak lagu-lagu baru yang Kak Chris pun sendiri, macam saya pun sendiri, siapa penyanyi dia ni? Lagu siapa ni? Kan airan bapak sebab macam terlalu ramai sudah. Orang bilang artis-artis baru ataupun yang pencipta-pencipta komposer pencipta lagu yang baru-baru. Jadi kita pun kadang-kadang macam yang dah tahu macam mana lagu ni datang yang dari tiba-tiba yang terus kadang-kadang boleh meletup hari-hari kan. Jadi macam-macam Kak Chris sendiri, apa nasihat pada orang yang baru mustad buat lagu ni? Okey, kalau nasibnya lah, kalau lagu dia tu udah kasih rilis, contohlah macam single, tiba-tiba meletup, itu rezekinya lah. Tapi kalau ada orang yang buat album atau buat single, tapi lagu itu just nice saja, jadi jangan give up, teruskan. Mungkin belum masanya lagi lagu itu kena di hati orang, tapi mungkin lepas, mungkin tengok juga kadang setahun, dua tahun, bila orang imbas pada, lagu siapa ni? Bagus pula lagu ni. Ada macam begitu. Padahal semuanya sudah 2 tahun yang lepas. Tapi bila orang gitu. Kesini, dia kan sekarang musim viral-viral. Jadi lagu ni dia terus, orang bilang, lain lagi orang cover lagi. Mau rajin. Cuma itulah, kalau macam sekarang ni zaman orang bilang, apa ini teknologi anu ni, macam YouTube, IG, public macam cover lagi, macam-macam melibat. Kalau dulu time kami itu, asal aja aku main karaoke, gitu aja. Tidak ada lain, rakam-rakam biasa aja. So maksudnya pada komposer-komposer baru yang mau buat lagu ni, orang kena berusaha terus lah kan? Berusaha lah. Jangan. Banyak saingan nih, banyak saingan. Okey, baiklah. Okey, Kak Chris kan sebagai komposer, sebagai pelakon, sebagai orang bilang penyanyi juga anak-anak seni. Jadi macam apa pengalaman paling manis sepanjang jadi komposer? Okey. Ya pengalaman saya sebagai komposer, ialah syoklah membuat lagu sendiri kan. Untuk buat lagu untuk orang pun ada juga. Lepas tu memudahkan kerja lah sendiri. Kalau sekiranya ada album begini-gini sekian-sekian kita mau buat. Kalau ada lagu ada, sekejap saja kita boleh buat. Itu antara pengalaman manis lah. Pengalaman manis, lepas tu lagu-lagu sudah ada di YouTube, ada di radio, sudah pernah putar kan? Orang pun kenal, bukan setakat kita menyanyi, tapi kita boleh buat lagu. Sekiranya ada lagu-lagu atau lirik yang saya tidak tahu, terpaksa saya refer dengan mama saya. Ada juga tukang refer. Yang orang, mak dengar dulu mak. Begini-begini. Betul. Tapi itulah biasalah, minta pendapat kan. Okey, baiklah. Sebenarnya dalam kami punya rancangan membuat kita lagu, kita akan kasih kena komposer. Apa ni? Ini wajib dikenakan kepada komposer-komposer ni. Karena selesai saja menjawab semua soalan, gitu. Mereka kena memilih antara envelope-envelope ini. Di dalam dia ada jurnal-jurnal muzik. Okey, antaranya kita ada pop, macam-macam lah, ada etnik, ada balada, ada semua lah, okay? Jadi diwajibkan untuk setiap komposer rancangan kita pada hari ini untuk memilih salah satu envelope ni dan kita akan tengok apakah Kak Chris dapat jurnal apa. Sudah sedia? Sudah sedia lah ini? Okay. Jadi kita tengok kat apakah yang dia mau pilih. Aku pikirkan dapat kita ada pink, kita ada poraya.
Apa boleh ini? Aduh. Kita ada biru, kita ada pink, kita ada hijau. Okay. Pink, biru, hijau. Inilah. Hijau. Apa ini? Okay, buka. Kasih tengok tuh di kamera. Hah? Apa ini? Berapa ratus nih? Aduh. Apa ini, Pis? Nah. Apa nih? Oke, balada. Balada. Oke, balada. Jadi apa patut membuat? Jadi Bang membuat kita lagu, kami akan mendengarkan lagu secara spontan. Uy. Idea yang tercetus ya sebagai komposer, dia kena orang bilang teruslah menyambut cabaran. Jadi tanpa membuang masa. Uy, nah. Ah, boleh ingat sudah. Tanpa masa. Jadi kita sama-sama dengarkan Kak Clarice mencipta lagu secara spontan di untuk kategori balada dalam rancangan Bah membikin kita. Merah muka aku terus. Okay. Jadi kita dengarkan. Ada kata lirik itu ah. Cek melodi dulu. Cek. Okay. Jadi, boleh lah Nun. Kalau sikit pun boleh lah bahkan. Aduh, aduh. Okay, kita bermula daripada 1, 2, 3. Andainya bisa ku putarkan waktu, akan selalu ku jaga cintamu. Ku coba menahan rasa hati ini, sakit yang ku rasakan. Nah, situ sajalah. Okay, itu dia. Tuk tangan dulu. Bolehlah itu, bolehlah itu. Ya, itu. Ya, untuk teman-teman semua, biasanya kita akan buat secara mengejut ya untuk memilih kategori apa semuanya. Kak Clarice pun dah tahu apa isi genre lagu envelope ni. Tapi itulah antara sedikit melodi yang apa orang bilang kami paksa dia buat. Aduh, terus merah muka aku apa mau cakap blank terus. Okey, baiklah untuk kata-kata dari Kak Clarice kepada semua yang melihat kita punya rancangan, kepada siapa-siapa saja. Okey. Sama ada rakan-rakan artis kah yang melihat kita kah, keluarga kita kah, apa-apalah. Okey, kepada semua yang sedang menonton rancangan apa ni? Bah membikin kita bah, lagu. Bah membikin kita ku indah bah, membikin kita lagu. Ya, bah. Okey ya. Jangan lupa saksikan semua rancangan ini, ya kan? Ya. Sekarang ni episod kelima. Ya, ini episod saya lah ni. Jadi harap semua terhibur. Ini ikhlas daripada saya. Semoga sukseslah semua artis-artis ataupun komposer-komposer di luar sana. Dan begitu juga Hafiz, thank you very much. Terima kasih. Karena sudi untuk menemu rama saya ya. Okay. Dengan mengejut dengan lagu tadi, ya Allah ya Tuhanku. Betul-betul lah. Okey, terima kasih kepada Kak Clarice John Mata, kita punya diva Sabah. Jadi apapun, saya kita bertemu lagi dalam episod yang seterusnya. Dan teruskan menantikan rancangan yang the next untuk Bah membikin kita lagu. Bye. Okay, bye.